Ya pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Tapin. Kali ini kita berkesempatan melihat ibu-ibu yang meluangkan waktunya menjaga anak sembari sekolah, dan waktu ini digunakan untuk produktivitas yang luar biasa, yaitu untuk membuat kerajinan kupiah jangang. Nah, jika di lain tempat kita biasa temukan ibu-ibu berkumpul arisan saat nunggu anak sekolah, di sini beda. Ibu-ibu kreatif dan produktif membuat kerajinan berupa kupiah jangang, yang mana ini merupakan produk unggulan dari kawasan Margasari Kabupaten Tapin. Oh, jadi ini bahannya aja lah. Nah, ini batang daripada jangang yang digunakan. Jadi ini cil dasar tiap hari kayak ini, bila mantar anak sekolah menunggu maulah ini di sini. Ini rapat benar nih, berarti ini apa, ada ukurannya apa? Ukurannya rapat benar ini kayaknya yang ini. Ini tipnya yang 35, ukuran 7. Ukuran 7, tip 35. Kada pusing loh pian mayam rapat banget kayak ini. Ya kebiasaan Bang sudah, jadi kada mulai. Sebulan ini aja ada kuliahan berapa biasa mengulah? 2-3 buting dapat lah. Monnya yang jarang tuh lah, 10 dipang, 20 biji. 20 biji. Ya ini paling ya 7 biji lah. Sebulannya. Nah, ini alatnya untuk menghaluskan batang dari jangang sehingga menemukan tekstur yang lembut atau kecil. Berarti ini dasarnya bisa ada motifnya lagi kayak nala di sinilah. Apa-apa ngarannya ada motifnya aja? Rompah, bintang, sisik, macam-macam aja, cuman sesuai yang mana. Sesuai selera nih lah. Jadi biasanya yang maulah kupiah ini larang benar tuh sampai berjuta-juta aja pesanan kah biasa orang apa? Ada, tekanannya yang pesanan makin larang. Kalau kita berjual yang ini, ada yang Jepang nang sampai sejuta, tahun 2 juta deh. Oke. Tapi tingkat kerumitan maulahnya ini tinggi aja lah, lebih ngalih lagi. Makin rapat ini. Oke. Kalau sepengetahuan Bian Bang Cil, ini kan bahannya alami nih. Kayak apa untuk perawatannya biar tahan beberapa tahun dipakai? Ini pakai luar lebih kuat. Oh, pewarnanya itu. Oh, warnanya memang ini juga lah, alami juga. Tahan 10 tahun. Apalagi pun udah dipakai lah. Dari pajangan. Paling berkulat. Para kawa disadangi deh nih. Para kawa di dalam tapi mana mau ngasang satu. Mana? Mau pasang tapi mau pasang. Biar masih tersang loh, masih lagi. Mau di daerah sini Bang Cil, masih ada lah bahan bakunya ini nih, anunya nih apa? Nang belum mananya, nang okay. Belum ada. Ada di sinilah. Kalau yang mendatangkan dari luar ya. Dari luar juga, cuma ambilnya dari luar datang. Jadi ini bahannya sama modelnya kayak anu lah, yang simpai itu lah, galang toh. Inilah jual lah. Lain kalau. Lain lah. Baiknya
gelang simpa yang biasa orang pasang di tangan. Lain. Oh, lain lah. Marau tuh, Ben? Iya, marau. Jadinya mungkin lah kayak elastis kayak benang aja sudah lah kalau sudah diraut kayak ini. Ada mudah patah atau kaget. Ya, demikian sementara ini yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin. Terima kasih.